Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo, apa kabar saudaraku? Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, rezeki yang melimpah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali hari ini saya memvisualkan Merapi terkait dengan aktivitas erupsi Merapi. Ya. Saat ini aktivitasnya terjadi, kita lihat ya, samar-samar terlihat luncuran guguran yang masih merah ya. Cuaca agak berkabut ya. Cuaca agak berkabut dan inilah visual luncuran lava ya, masih merah ya. Dari sisi barat daya. Nah, ini meskipun agak berkabut ya, masih bisa kita pantau hari ini. Hari ini hari Sabtu ya, pasaran Wage tanggal 25 September 2021. Ya, terpantau ada dua alur guguran lava yang kesemuanya mengarah ke arah Kali Kerasak dan Boyong. Ya, saudaraku, dari rilis yang dikirim dari BPPTKG ya, ada bahwasannya aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih tinggi berupa aktivitas erupsi efusif. Status aktivitas masih ditetapkan di level 3 atau siaga. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor Tenggara Barat Daya, sejauh maksimal 3 km arah Sungai Woro dan sejauh 5 km arah Sungai Gendol, Kuning, Boyong, Bedong, Kerasak, Bebeng, dan Putih. Ya, sedangkan pelontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Ya, intensitas kegempaan pada minggu ini masih cukup tinggi di formasi Merapi yang dipantau dengan menggunakan IDM dan GPS. Pada minggu ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Ya, teramati juga adanya sedikit perubahan morfologi pada kubah lava Barat Daya yang kita pantau saat ini. Volume kubah lava Barat Daya sebesar 1.600 meter kubik ya, dan kubah tengah sebesar 2.854 meter kubik ya. Kubah tengah lebih besar ya volume ya, dan yang terlihat aktif saat ini adalah kubah yang ada di sisi barat daya dengan volume 1.600 meter kubik. Ya, juga dilaporkan tidak terjadi banjir lahar ya, maupun penambahan aliran di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Kalau toh terjadi hujan deras, itu adalah aliran lokal ya. Masih belum terjadi banjir lahar hujan ya, karena intensitas hujan juga masih belum tinggi ya. Dan juga tidak terlalu lama juga ya, durasinya juga tidak terlalu lama ya, sehingga ketika ada aliran ya, yang terutama yang biasa kita pantau adalah di Sungai Boyong, itu adalah aliran lokal. Ya, cuaca masih berkabut saudaraku. Ya, sambil memantau aktivitas erupsi kita bisa mendengarkan suara kicauan burung di pagi ini. Cuaca dingin ya.
Saya tidak sendiri di lokasi menara lantai 3 Gardu Pandang ini. Ditemani Pak Budi ya, dari Kaliurang ya. Selalu setia menemani kita di sini. Ya, tanpa asap sulfatara juga masih terus keluar ya. Baik yang ada di kubah sisi tengah maupun yang ada di sisi barat daya ini. Cuaca, bila mana cuaca cerah, kita akan lihat yang ada perubahan di kubah lava sisi barat daya ini, yang terpantau sering terjadi guguran lava ini tanpa kendut ya. Ya, masih berkabut ya. Ini tambah lagi nih kabutnya nih, ada pasokan dari sektor barat ini ya. Bukit Turko sudah juga diselimuti kabut ya bagian puncaknya. Nah, kita kembali ke visual Merapi, tampaknya ada luncuran guguran masih ke arah Sungai Kerasak dan Boyong ya. Ya, arah luncurannya masih arah ke sana. Jadi beberapa minggu ini memang kembali ke awal-awal erupsi ya, arah material guguran ini menuju ke hulu Sungai Kerasak dan Boyong ya, atau wilayah Sleman ya. Ya, sekali lagi pantauan ini kami lakukan dari jarak 6 km di Gardu Pandang ya, objek wisata Gardu Pandang Kaliurang di Kapanewon Pakem atau Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, pada hari Sabtu, Pasaran Wage, 25 September 2021. Semoga Merapi di fase erupsi ini tetap aman, terkendali, adem, ayem selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini sudah mulai ada tambahan ya. Ada kabut yang sudah mulai menyelimuti hampir semuanya ini ya. Baik di bagian bawah maupun di puncak ini diselimuti kabut tebal ya. Ya, rembulan di tanggal 17 di bulan Safar ya. Lihat ya, unik ini ya, yang kita pantau dari menara lantai 3 Gardu Pandang Merapi Kaliurang.
Ya, matur nuwun Anda telah menonton liputan ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga Merapi tetap aman, terkendali, adem ayem selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.